Ukraina hampir memperoleh izin dari Amerika Serikat dan Inggris untuk menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Rusia dengan persenjataan jarak jauh yang dipasok Barat. Laporan tersebut muncul saat Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy berada di Kiev, Ukraina minggu ini. Ini menandai kunjungan bersama pertama selama lebih dari satu dekade. Kiev telah lama mendesak sekutu baratnya termasuk Amerika Serikat untuk mengizinkan menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia menggunakan persenjataan seperti ACAMS yang dipasok Amerika Serikat. Ini merupakan rudal balistik yang diluncurkan dari darat. Permintaan tersebut sejauh ini ditolak karena kekhawatiran bahwa pemberian izin kepada Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia akan meningkatkan konflik dengan Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.